Aktor dan YouTuber Baim Wong kerap membuat konten bagi-bagi uang kepada orang-orang yang memerlukan. Namun, berbeda pada hari biasanya, pada hari Idul Fitri, dia punya cara yang cukup menarik. Suami Paula Verhoeven pun sengaja meminta lelaki paruh baya bernama Sumantri untuk membantu menjalankan misi bagi-bagi rezeki itu. Baim Wong punya kiat berbagi yang cukup unik berbeda dengan biasanya. Pasalnya, kali ini dia melipat gandakan uang pemberiannya. Ini tampak unggahan kanal YouTube Baim Wong Paula pada Kamis lalu. Pada momen istimewa lebaran ini, ayah Keanu Tiger Wong akan melipat gandakan seorang dermawan yang mau membantu membelikan makan Sumantri. Caranya, Baim Wong meminta Sumantri turun ke jalanan berpura-pura meminta uang kepada orang-orang. Uang itu dipakai membeli makanan dan minum kopi di warung. Sasaran pertama, tukang parkir yang memberikan uang Rp 5.000 kepada Sumantri. Baim Wong menepati janji dengan melipat gandakan uang itu jadi 100 kali lipat. Uang Rp 5.000 ditambah Baim Wong jadi Rp 500.000. Berikutnya, driver ojek online yang belum mendapatkan pesanan sama sekali. Namun keberuntungan menghampiri pengemudi ojol ini, Baim Wong memberikan uang Rp 800.000. Pasalnya, dia memberikan uang Rp 8.000 kepada Sumantri untuk makan. Kemudian, seorang kuli bangunan yang terpaksa bekerja pada hari raya demi mencari uang untuk membayar biaya sekolah anaknya. Sumantri meminta uang untuk makan dan minum kopi. Namun, Sumantri tak sampai hati hingga memberikan uang Rp 20.000 kepada kuli bangunan itu. Lagi, Baim Wong pun mengganti uang Rp 20.000 jadi duit sebesar Rp 2 juta. Hari ini kan lebaran, jadi uang yang dikasih itu akan dikali lipat berapa, ujar Baim Wong dikutip pada Sabtu lalu. 100 sambung Sumantri. Mulanya, kuli bangunan itu sempat menolak pemberian uang sebanyak itu. Namun, akhirnya mau menerima setelah Baim Wong membujuk. Baim Wong makin kagum dengan keikhlasan kuli bangunan itu. Hebat dia ya, ucap ayah dua anak itu. Hati Baim Wong kian terenyuh usai mendengar perjuangan sang kuli bangunan itu. Kuli bangunan itu harus membayar uang SPP anaknya yang sudah menunggak 1 tahun plus biaya daftar ulang. Sontak, Baim mengeluarkan uang Rp 2 juta sebagai imbalan atas kebaikan hati orang itu. Belum cukup, pemilik PT Tiger Wong Entertainment tersebut juga mengambil uang lagi dari kantong celananya. Uang itu, Baim Wong berikan kepada untuk kuli, demi meringankan biaya sekolah sang anak. Tangis pun pecah sebab Baim Wong dan kuli bangunan itu sama-sama merasa terharu.